Menonton harap tenang ya. Menonton harap tenang. Baca buku, santai. Di depan lumayan bayang kosong, tapi nggak bisa banyak-banyak. Nggak usah banteng-banteng, men. Memutannya dur, men. Kirim ke daerah panti Pondok Pesantren Al-Hasan. Minta doanya aja, mudah-mudahan tidak ada halangan. Bismillahirrahmanirrahim.
Mbak Ratu nolehnya Indonesia sang maestronya Jember. Ratu oleh 2018 ya, tapi 2020 ini Umi sudah berhenti. Gak oleng lagi men, wes insam men, gilanya sudah hilang ya. Tambah insam. Oh banyak guys. Ini ada di ini di Pondok Pesantren Al Hasan ya. Satu. Ini di belakang-belakang itu ini kayaknya ramai sekali di sini ya. Banyak sekali alhamdulillah. Ini anak-anak Pondok Putra kalau di sini. Dulu Umi pernah ngirim ke sana itu ada Pondok Putrinya. Dan ini Pondok Putranya. Mudah-mudahan pembangunan yang ada di samping. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan secepatnya. Coba di sini. Dan buat yang mau nyumbang ya, mungkin kalian mungkin ada subscribernya Umi, mungkin ada fan beratnya Umi yang ada di dalam maupun di luar negeri. Kalau pengen nyumbang ke salah satu pondok pesantren yang ada di Panti, tepatnya ada di Al Hasan 1. Nanti Umi kasih nomor teleponnya Kak Ali ya. Bisa ngubungin beliau langsung, jangan ngubungin sama Umi. Kayaknya Umi bahagia di sini ya, selalu banyak disambut di sini. Alhamdulillah. Pokoknya pasiennya berjalan. Pokoknya gitu aja, liputan dari Umi di Vlogcast Terjasik, sang maestronya Indonesia. Yang punya salam tiga jari, melaporkan dari Jember punya cerita. Jangan lupa like, comment, share, subscribe juga. Tiga jari, jangan lupa bahagia. I love you. Bye-bye. Di jalan. Nah, ini suasananya pondok pesantren yang ada di sini. Ini Nolai Mania Kurio tiga jari. Ini juga Nolai Mania. Waduh, dibelan-belan ini dikejar jauh-jauh sampai ke sini ya kan. Oh iya, pemasok. Ayo Le, tak pemasok Le. Ayo tiga jari dulu. Tiga jari dulu. Katanya mau masuk. Ya apa? Coba ada Husni kan enak ya. Husni di Kalimantan ya. Ada yang tahu nggak sama Husni sini? Kalimantan. Oh, kamu dari Kalimantan juga. Tapi ngapain kamu di panti ke sasar apa ya apa kan? Tahu nggak nomor teleponnya? Nomor WA-nya Umi. Coba minta sama Rio ya. Rio, minta nomor WA-nya Umi, kasihin. Ini. Mau kirim video. Nomor WA-nya Umi yang 921 aja. Oh, kalau yang 140, wih, ratusan itu lek, susah dibuka. Nah, alhamdulillah ini bahagia sekali kayaknya ya jumpa sama Umi. Pertama kali mungkin anak-anak pondok lihat Umi ya pertama kali ya. Ada yang malu-malu, cie. Aduh, bahagia sekali weh, oleng ya ini. Apa ngene iki artine, men? Ah, ini pondok pesantrennya senang. Nah, ini alhamdulillah. Mudah-mudahan pembangunannya bisa segera diatasi. Ini truknya Umi. Kayaknya mau ngambil 3 rit nggak bisa karena sudah malam juga. Saat ini menunjukkan pukul 4.30, setengah 5 ya. Kayaknya Umi harus pulang ke rumah. Belum menunaikan ibadah asar juga. Harus cepat-cepat pulang ke rumah. Ini anak-anak di pondok boleh bawa HP nggak? Nggak boleh ya? Wah, mantap. Wah, berarti nggak bisa lihat YouTube-nya Umi kalau gitu. Kalau liburan di sepret, jangan lupa di sepret. Gio, ayo nak. Di subscribe ya channel YouTube-nya Umi ya. Nanti malam masuk YouTube semua loh ini. Weh, senangnya ya Allah, ya Allah. Senang-senang. Wuh, itu lagi. Wuh, itu uraan lepas. Wah. Wuh, bahagia. Aduh. Oke, Umi pulang ya. Assalamualaikum. Thank you.
Alhamdulillah. Beli minuman, Umi. Beli minuman, kamu ngambil juga. Bagaimana, Umi? Enggak. Dan, minuman yang dingin. Karena buat kamu juga, weh. Nah, ditunggu mania-mania di jalan, men. Salam tiga jari, jangan lupa bahagia. I love you.